Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa penekanan untuk kalian berhormati kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Salam. Nanti sudah semua kan ya? Nanti sudah. Saya tahu. Tapi nyimpir ya? Siap. Tapi motor, tapi siap. Bisa ya? Yo! Sama bawa pelurunya. Cep sama. Berapa? Cep. Dia representatif satu peloton saja. Siap, sudah. Satu peloton saja. Tapi ini total 1240. Termasuk perlengkapan ya. Yang di terang kemarin dan di Bali kemudian bisa bawa juga. Oh iya. Siap, sudah. Siap. Siap. Gimana? Coba troli sweeping itu ya. Sudah dicoba ya. Ini mana? Semuanya ada berapa? Siap, ada 12 ekor. 12 ekor. Tidurnya? Kegiatannya mulai dari kapan? Siap, mulai hari ini sterilisasi di VIP ring 1. Ada 16 bulan. Di Merura ini ada 4. Di Merura ada 4. Ada serangan jantung. Dan juga ada siapa? Serangan jantung apa? Bisa ditahan di sini. Bisa ditahan di sini. Delegasi. Siap. Ini yang paling depan itu, Pak. Siap. Yang kawal paling depan. Dapat DPR, Jenderal. Nanti untuk Bapak RS1 menempatkan diri di tengah podium ini. Oke, great. Kita sementara baru 328 Bapak. Loh, kalau tadi kan tahu publik kita upacara itu. Iya, lagi Bapak. Takutnya ada apa? Ini tinggal komandan. Kita taruh di situ ada apa, perawat tidur 24 jam di situ. Terus kemudian tinggal sudah ke sini ya. Iya. Kontrol semua Pak. Kita sama-sama siapkan untuk laptop, untuk live, maupun untuk taking. Kami ambil di sini, nanti didistribusikan untuk media. Itu juga diambil dari Pak Kompres. Semuanya kami sudah berikan di pos pemandu Pak Kompres. Apel gelar pasukan kali ini merupakan bentuk bahwa TNI Polri siap untuk melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan yang akan diselenggarakan mulai tanggal 7 sampai dengan selesainya nanti. Dan tentunya TNI Polri akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kedatangan, akomodasi, kemudian kegiatan di venue-venue maupun kegiatan lain yang tentunya telah disiapkan. Ada beberapa event utama dan event tambahan yang tentunya semua harus berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya penyelenggaraan yang sukses, pengamanan yang baik, tentu akan membawa posisi Indonesia mencapai posisi yang tentunya disegani di kawasan internasional. Dan tentunya kita harapkan dengan penyelenggaraan dan pengamanan yang baik tentunya juga akan menghasilkan keputusan strategis untuk kawasan ASEAN. Untuk kegiatan yang harus dilakukan tentunya soliditas dan sinergitas antara seluruh peserta atau petugas keamanan menjadi sangat penting. TNI, Polri, BSSN, BIN, dan seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kunci sukses terselenggaranya pengamanan. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kita minta dan kita arahkan semuanya segera membaur, bersatu, dan kemudian mengenali apa yang menjadi ancaman tugas masing-masing, dan kita siap untuk menghadapi berbagai macam ancaman, mulai dari masalah kriminalitas, masalah kendala-kendala pada saat di rute, masalah teroris, masalah unjuk rasa, dan juga persiapan contingency plan apabila ada hal-hal yang
harus dilakukan. Tentunya ini menjadi kesepakatan bahwa TNI Polri solid, sinergi, dan siap untuk melaksanakan pengamanan KTT ASEAN 2023.